Inilah rekaman CCTV saat gerombolan pemotor bersenjata tajam merusak rumah warga di Kampung Banyon, Kelurahan Gayam Prit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Para pelaku yang awalnya melintas di jalan tiba-tiba berhenti dan melempari rumah warga dengan batu. Setelah itu para pelaku langsung kabur. Akibat kejadian ini, kaca rumah warga pecah. Melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Tentu kita cari informasi dulu di sekitar kita. Karena dengan tadi ada rekaman CCTV, nanti kita buka nanti untuk mengetahui. Kerusakan apa, Pak? Untuk kerusakan tadi ada kaca yang pecah karena lemparan. Dalam rekaman CCTV ada apa itu, Pak? Remaja bawa parang atau gimana, Pak? Untuk sementara sidang kita lihat tadi dari rekaman CCTV yang kita lihat itu ada pelakunya itu masih anak-anak. Kendaraan yang dipakai itu tidak metik semua. Ada berapa? Yang kelihatan tadi itu kemungkinan sekitar ada 15. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus ini dan memburu para pelaku. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.